Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Asep Sutisna. Oke teman-teman, nah dalam video ini kita akan refine atau cat ulang motor Suzuki GSX 150. Nah ini jadi kondisi awalnya warna hitam, hitam glossy. Jadi ini akan kita cat, dirubah warnanya dari warna hitam ke warna abu metalik. Dan kondisi bodinya ini sudah kita amplas semua, seperti biasa kita amplas halus. Kita amplas menggunakan nomor 800 sampai ngedok halus. Nah ini yang kecil-kecil-kecilnya seperti biasa udah kita pilihin. Nah, pakai dempul satu komponen yaitu dempul leksonal. Dan sudah kita amplas halus semua. Jadi ini tinggal kita ke proses pengecatan. Oke. Mari kita simak terus videonya, jangan di skip biar tahu tahapan demi tahapannya dan proses clear atau vernis. Oke, sekarang kita lihat dulu catnya dan vernisnya atau clearnya dan spray gun yang kita pakai. Nah untuk catnya kita gunakan merek Katima, ini jenis cat piu. Nah, dan untuk clearnya kita gunakan clear Siken yang tipe HS dan hardenernya P25. Nah, jadi seperti ini warna abu metaliknya. Nah, ini tempat pengecatan kita. Dan ini tempat kita ngecatnya, mungkin karena keterbatasan tempat, jadi kita proses pengecatannya paling satu-satu. Nah, untuk spray gunnya kita gunakan merek Tora. Sama kayak waktu saya pengecatan Yamaha Aerox. Nah ini F75, ini harganya cuma 175 ribuan. Oke, sekarang kita lanjut refine dan seperti biasa untuk proses pengecatannya kita cat satu lapis dulu tipis-tipis dan nanti kita berlanjut ke lapisan berikutnya. Dan ini akan kita cat seperti biasa paling 4 lapis. Jadi dua lapis dulu sampai tertutup merata dan lanjut nanti kita seperti biasa amplas lewat dan kita timpa lagi dua lapis. Nah, setelah itu baru kita lanjut ke proses vernis. Thank you.
Oke, nah proses pengecatan awal sudah beres dan ini sudah dicat dua lapis dan sudah tertutup merata seperti ini. Dan karena ini warnanya warna abu metalik, jadi kita amplasnya gunakan nomor 2000 yang bekas. Dan seperti biasa kita amplasnya hanya selewat aja. Oke, sekarang kita amplas dulu semua, nanti kita berlanjut ke proses pengecatan selanjutnya, yaitu dua lapis lagi, dan lanjut nanti kita ke proses vernis. Nah seperti biasa seperti ini, kita amplasnya hanya lewat aja, jadi ini hanya ngilangin bagian yang kasar-kasar. Nah setelah kita amplas menggunakan air seperti ini, lanjut kita keringkan menggunakan kanebo. Nah jadi seperti ini setelah kita amplas, hanya selewat aja. Oke, sekarang kita amplas dulu semua, dan setelah beres amplas nanti kita lanjut ke proses pengecatan selanjutnya. Oke teman-teman, nah ini proses pengamplasan sudah beres semua. Sekarang kita lanjut ke proses pengecatan yang ketiga lapis dan yang keempat lapis, dan setelah itu kita lanjut ke proses vernis. Oke, kita lanjut bagian firing dulu. Dan mungkin nanti di beberapa bagian videonya saya percepat biar tidak terlalu panjang juga durasi videonya. Oke, sekarang kita lanjut proses pengecatan. Oke teman-teman, ini proses pengecatannya sudah beres semua. Sekarang tinggal kita lanjut ke proses vernis. Oke, sekarang kita bikin dulu vernisnya. Oke, kita bikin dulu vernisnya. Kita bikin dulu secukupnya dulu. Nah, segini. Karena ini kan 2:1, nah jadi kita hardenernya setengah dari vernisnya. Nah berarti anggap segini, kita pakai perkiraan aja karena di sini nggak ada gelas takaran. Nah berarti hardener kita di sini. Nah dan pilarnya kita kasih 10% aja, kurang lebih ya segini. Oke, setelah itu baru kita aduk merata.
kelapa seperti biasa kita saring. Oke, dan lanjut kita aplikasikan. Dan seperti biasa kita aplikasikan 2 lapis.
Oke teman-teman, nah ini proses clearnya sudah beres semua. Dan untuk bagian yang body lain kita amankan dulu di dalam kamar dan nanti kita lihat hasil akhirnya. Nah dan ini hasil akhir yang masih di luar yaitu tangkinya. Untuk hasilnya hampir sama semuanya. Nah jadi seperti ini hasil akhirnya. Oke teman-teman, nah dan ini hasil akhirnya refine dari Suzuki GSX 150 setelah kita diamkan satu malam. Jadi ini lagi kita jemur di atas loteng. Oke, semoga bermanfaat videonya dan menambah ilmu. Jangan lupa supportnya dengan cara di subscribe. Boleh di share juga ke teman-teman atau ke yang lainnya biar tahu cara dan tahapan pengecatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.